Assalamualaikum. Salam. Aduh. Salam. Aduh, ada tamu. Iya, biasa dia. Apa kabar Pak RT? Sendiri. Kembalap. Hah? Kembalap. Ini kayak gue udah pernah lihat nih, suka. Iya kan tadi saya ngomong begitu tadi. Saya tadi ngasih tahu. Mobil balap. Ya, iya pembalap namanya. Udah pada lama nih? Dari tadi. Dari tadi. Ini udah pada lama? Dari tadi. Pak RT baru datang. Biasa deh namanya RT. Makin mangpet ya gue bingung. Nih. Tiga huruf, uh-huh. Ya enggak, ke bawah. Ada kerjaan RT. Udang BPS. Kering, apa tuh namanya? Apa? Ebi. 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 Ebi mesak. Udang kering, babi. Ebi. Ebi. Ebi, tiga huruf. Tiga huruf, Ebi. Udang kering tiga huruf, iya, ke bawah apa namanya itu? Ebi. Ebi tiga huruf udang kering, kotaknya ada 8 tuh gimana sih ini? Apa sih? Ebi. Udang kering. Iya, Ebi. Gua nanya di sono enggak ada yang tahu, sini enggak ada yang tahu. Gua nanya sama siapa lagi, Le? Sini sini Coba sini. Sekali lagi kali. Enggak usah nanya Coba. Orang, tadi tanya sama malaikat. Coba. Pusing. Apa, apa? Hah? Nih, lihat dulu. Apa? Oh. Tipikal Pak RT. Malah dikasih kuaci. Tadi apaan pertanyaannya? Jajan mulu, gue udah habis udah ditahu. Kuaci berapa duit? Cuman murah ini mah. Pak RT datang kemari. Tiga huruf nama udang kering. Tiga huruf nama udang kering. Tiga huruf tuh, lu lihat tuh tiga huruf tuh. Satu, dua, tiga huruf kan tuh. Ah, udah, curut. Baru tahu nih. Sip. Untung ada dia yang ngasih tahu. Bodo amat. Udang kering curut. Lah Ebi yang bener diantepin. Soalnya makanya gue main ginian, gue ngisiin Mang Sasi, dia dapat hadiah bakalnya dia. Gak usah ikut-ikutan, bohong itu kayak begitu. Nanti bisa ketipu. Gede juga ya? Gak usah ikut-ikutan kayak begitu, bohong. Berapa duit kira-kira? Suka ada yang bohong, gak usah ikut-ikutan. Nanti ya langsung. Saya colok nih. Tiga kali ngomong. Enggak usah ikut-ikut lah kayak begitu, Mang Saswi diikut-ikutin. Gue udah main begini, main TTS aja gue udah sekarang mah. Apa itu TTS? Teka-teki sengklek kupingnya itu. Oke. Orang salah, oke. Maksudnya apa kayak gitu? Aduh. Enggak bawa mobil, Om. Om. Enggak usah dianterin, Le. Enggak usah dianterin. Emang lu warga yang paling baik. Hebat dia dari warga. Ini orang kalau gak ada gue bakalan kangen kayak begini. Iya kalau kita pikir ya. Pikir apa Pak RT? Pikir apa Pak RT? Ini apa yang dikatakan sama Sule. Oh. Jagungnya ada kupu-kupunya lagi. Bakalan kedatangan tamu nih. Tapi kupu-kupunya sobek, datangan tamu sobek juga kupingnya. Nih, bawa. Sekarang ngisi TTS. Nih, jagung begini, ngisi TTS. Makan jagung enak. Kenapa jagung itu dibakar? Nyanyi. Baru ngisi TTS? Iya. Hmm. Kenapa jagung itu dibakar? Nyanyi. Baru makan jagung? Iya, makan jagung. Kenapa jagung itu dibakar? Jadi asik dong. Saya lempar sepatu nih. Jagungnya dibakar. Ini kan ada mana lagunya? Ini gini anak. Dinyanyiin. Semua makanan yang ada di sini ada lagunya. Oh. Jadi kenapa itu jagung dibakar? Tahu. Katanya ada lagunya tapi tahu. Kenapa jagung? Tadi saya itu tadi. Tadi. Pak RT yang nyanyi. Saya yang nanya, kenapa Pak RT jagung dibakar? Pak RT nyanyi, tak selamanya kuping itu mangpet gitu.